dua-dua warna merah ya teman-teman kemarin dipesan semuanya minta yang warna merah untuk di tengahnya ini ada logo dari Gingklas dan tulisan magazine 14 round dengan baut L berbahan stainless ini adalah magazine otomatis ya rotary Bukan yang manual rotary Menggunakan seal untuk Menahan Mimis ya Mungkin ada beberapa tips juga Yang akan saya sampaikan Di video ini Tentang magazine CNC Ini ya teman-teman Ini ada magazine Meroder 17 round yang biasa saya pakai uh, dalamnya masih ada mimis ya kemarin saya isi mimis seluk jadi kita keluarkan dulu ya seperti ini ya mimis seluk 15 grain kita akan coba melakukan perbandingan berat antara magazin ini untuk magazine game kelas INC beratnya 20 gram ya teman-teman Dan magazine standar ini magazine meroder 17 round ini 18 gram Lebih ringan ya teman-teman Kita coba memasukkan mimis ke dalam magazine ini Ya jadi fungsi seal yang ada di dalam magazine ini adalah untuk menahan supaya mimis yang dimasukkan tidak keluar ya lewat belakang jadi ketika dimasukkan seperti ini aja dia sudah ngancing dan untuk yang menahan kancingan di magazine ini yaitu adalah kepala mimis bukan rok mimis sangat kecil resiko Mimis terjadi kerusakan pada mimis, ya. Seperti ini, jika terisi magazin dengan full, uh, untuk lubang di belakang ini agak kecil, ya. Saya lihat, tapi kita coba dulu. Ini seal yang menahan, ya. Ya ini ketika anggaplah ini adalah tusuk mimis ya di unit ya seperti ini jika ditusukkan mimis. Yang berikut kita akan mencoba mimis rival thunder. Seperti apa mimis ini ketika dipasangkan di magasin ini. <tuh> Nah ini ketika sudah terpasang semua mimis 13 grain yaitu rifle thunder Sekarang kita akan mencoba memasang mimis slug 15 grain ya teman-teman Kayaknya ini tidak bisa ngancing teman-teman karena kepalanya agak runcing ya Untuk mimis slug Nah, seperti ini, teman-teman, karena kepalanya agak runcing, jadi dia tidak bisa ngancing. Oke, guys, jadi kendalanya kayaknya hanya satu. Pada magazin ini, kita tidak bisa menggunakan mimis seluk, ya, karena mimis seluk eh, bagian luarnya dia polos, dia tidak ada roknya. Jadi dengan magazin sistem ini, seal yang seperti ini tidak bisa ngancing, yang tidak bisa ngancing mimis look, dan kepala mimis look agak runcing, makanya dia los ya, agak los. Namun untuk mimis seperti JSB, contohnya ini, dia ada roknya ya, jadi tengahnya itu ada seperti ramping gitu, tengahnya, kayak ada pinggangnya gitu jadi dia bisa ngancik untuk magazine dengan sistem menggunakan seal seperti ini nih kayak ini contohnya teman-teman jadi dia ada pinggangnya ada kepalanya ada pinggangnya ada roknya gitu jadi mungkin itu saja sih kendala dan saya <tuh> untuk mimis look enggak bisa masuk tapi untuk mimis-mimis yang lain yang menggunakan rok begitu semuanya cocok mantap pas sama tipsnya jangan lupa teman-teman untuk mimis yang 13 grain jangan lupa uh, lubang magazin diperbesar sedikit lubang di belakangnya ya untuk lubang di rotarinya sudah pas lah sudah mantap oke okay? <tuh> mungkin demikian video dari saya review tentang magazine game Class ini ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk di video berikut saya akan melakukan tes akurasi dari Hammer X7 settingan dari Avi Algadri. Sampai jumpa. Salam sehat.